nabrak sama si Dini. Oke oke, aku bakalan bikin si Dini nyesel karena udah nabrak kamu. Oke oke, bye. Gila, ternyata si Dini berani juga yang nabrak sepeda. Awas aja ya kamu Dini, aku bakalan bikin si Dina menderita. Pak Ade, maafin saya Pak Ade. Selama ini saya nggak percaya sama Pak Ade. Saya malu. Maafin saya Pak Ade. Iya, nggak apa-apa kok Pak Rian. Ini semua bukan salah Pak Rian. Ini semua karena Siti udah berbohong sama Pak Rian. Makanya Pak Rian jadi nggak percaya sama saya. Iya benar, bukan salah Pak Rian. Yang salah itu Bu Siti, udah jahat. Udah ngadu domba kalian berdua. Kalau gitu, saya akan buat perhitungan sama Bu Siti. Saya akan laporkan semua kejahatan Bu Siti ke polisi. Maaf Pak Rian sebelumnya, bukannya saya mau belain Siti. Apakah sebaiknya kita obrolin secara kekeluargaan dulu ya? Iya betul Pak Rian. Kasihan juga kan Aldi kalau tahu ibunya masuk penjara. Ya udah kalau gitu, sekarang kita cari Bu Siti aja yuk, Pak Ade, Pak Jeko. Ya udah ya, yuk. Kemarin keamanan ke KPS dapat berapa lu? Tahu. Bang, abang lagi nongkrong ya? Ngapain lu kesini bocil? Nggak apa-apa bang. Abang-abang ini preman kan? Iyalah kita ini preman. Emang lo kira Upin Ipin? Ya maaf bang, kan cuma nanya. Abang-abang ini mau duit gak? Wah, kalau duit mah siapa sih yang nggak mau? Tapi aku ada kerja nih buat abang-abang berdua. Kerjaan apaan tuh? Aku mau abang-abang berdua culik anak ini. Gimana? Mau gak bang? Emang lo punya duit berapa, Bacil? Segini, cukup gak? Wah cukup, ini mah cukup banget. Ya udah kerjain sana. Awas ya jangan sampai ketahuan siapa-siapa. Oke siap, ayo kita eksekusi men. Siap bocil. Lihat aja ya kamu Dinda. Sekarang kamu bakalan menderita. Memang Papa mau kesini. Iya, tadi Papa izin bilangnya mau kesini, tapi mana ya? Nah, itu Papa. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Ma, kamu nyusul kesini? Iya, sekalian anterin Diki main. Ya udah, Ma, Diki main dulu ya. Ya udah. Ya udah, Diki mainnya hati-hati ya. Iya, Pa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bu Desi ikut juga? Iya Pak, saya ikut. Ya udah kalau gitu, ayo kita cari Siti. Ayo. Yuk. Ya ampun, di mana ya uangnya? Kok bisa hilang sih? Mana uangnya? Bu Meli. Lagi nyari apa? Ini Tetia, aku lagi nyari uang aku hilang. Hah? Hilang? Hilang di mana Bu Meli? Coba deh Bu Meli cari lagi, siapa tahu jatuh. Udah Tetia, udah aku cari. Duh, gimana dong? Mana uang ini buat belanja bulanan lagi? Ya Allah, ayo aku bantu cari Bu Meli. Emangnya tadi Bu Meli habis dari mana sih? Ini Tetia, tadi tuh aku taruh di lemari, tapi nggak ada. Takutnya jatuh di jalan. Api masih sakit nggak? Masih, Teh. Yaudah, Api nyamain dulu ya, biar cepat sembuh. Iya, Teh. Guys, doain Api ya, biar cepat sembuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak-anak Bapak pasti lagi nungguin Bapak ya.
Iya, Pak. Ya udah, Dinda mau pergi ngaji dulu ya. Ya udah, Dinda hati-hati ya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Api, istirahat di dalam aja ya. Iya. Yuk, Bapak gendong. Aduh, berat banget anak Bapak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, semoga bukan pertanda buruk. Ini mah, mana Nini ngelamang mana, Nay? Hah? Serius? Terus sekarang gimana? Nah, emang, nama yang ngelamang-ngelamang gimana ngelamang-ngelamang Nini? Terus kamu lawan? Iya. Oh, kamu mah lemah, bukan melawan. Nah, aku ngelamang ini, Mama. Aku namanya ngelamang-ngelamang-ngelamang. Udah deh, biar aku lawan, cepatlah. Ini kamu berani. Beranilah, sedikit. Gimana? Nani? Ayo. Eh, Aldi, ngapain kamu kemarin ngebelain si Padla? Enggak kok, enggak apa-apa ya, Nak. Bang, kamu sebagai teman kita jangan belain si Padla dong. Iya, maaf, aku ngaku, aku salah. Alasan kamu bantuin si Padla apa? Ayo jawab! Itu, kemarin kan aku minta es ke si Dinda, tapi gak dikasih, aku kan jadi kesal. Hah, gara-gara itu doang? Ya ampun, Aldi, kamu keterlaluan banget sih. Iya, maaf, aku ngaku, aku salah. Awas ya kalau diulangin lagi. Kalian kebiasaan deh, kalau ngomong gak pakai gerakan, aku kan jadi gak tahu kalian ngomong apa. Dah, aku mau jajan, dah. Kita masih temenan kan? Duh, gimana ya Tetia uangnya? Gak tahu Bu Meli, dari tadi kita nyariin gak ketemu-ketemu, ya. Hai orang-orang miskin. Astagfirullahaladzim Bu Siti. Kalau ketemu sesama orang muslim itu sebaiknya mengucapkan salam. Iya lupa. Assalamualaikum orang-orang miskin. Wah, jangan-jangan uang saya hilang diambil si Siti. Si Siti kan pesugihan. Hah? Apa kamu Meli? Baru ketemu udah fitnah-fitnah saya. Ingat ya Meli, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ya aneh aja, masih tiba-tiba uang saya hilang. Pasti kamu kan berubah jadi babi ngepet terus ngambil uang saya. Aku kamu. Hei Meli, kamu tuh ya kalau ngomong dijaga, dijaga mulutnya, jaga. Enak aja ngatain saya babi ngepet. Apa sih kamu? Saya tuntut kamu atas undang-undang pencemaran nama baik. Ya Bu Meli, jangan asal tuduh. Kita tuh harus punya bukti. Tuh dengerin kata besti kamu. Ya udah yuk Bu Meli, mending kita pergi aja. Awas ya kamu Meli, udah mantukak fitnah, judas lagi. Ih, awas ya kamu. Yana, kamu dari mana? Aku habis dari warung, Ria. Emang kenapa? Emang benar ya, kemarin si Dini ngelabrak si Padla? Iya, Ria. Kemarin heboh banget. Aku aja sampai kena jambak mereka. Ya ampun, kalau aku ada di sana, aku pasti ngebantuin si Dini. Emang ya, si Padla tuh jahat banget. Iya, Ria. Oh ya, kok kamu gak bareng sama si Judit sih? Si Judit kayaknya gak ke Kerawang deh. Ya ampun, yang sabar ya Ria, pasti kamu sekarang kesepian banget. Yaudah, kita main aja yuk. Yaudah, yuk. Yuk. Mana sih bocilnya, kok gak lewat? Sabar ah. Nih, 10 menit lagi tuh biasanya tuh ada bocil yang pulang ngaji lewat sini. Oh gitu. Parian, Bu Desi, tumben nih rame-rame mau pada kemana? Mau nonton barok saya? Gak usah banyak omong Bu Siti,
saya sudah tahu semua kebohongan Bu Siti. Maksud Pak Rian apa ya, Pak? Heh, gak usah sepolos, Bu Siti. Kalau kamu gak ngaku juga, bakal kita laporin ke polisi. Emangnya salah saya apa? Kok bawa-bawa polisi sih? Bu Siti udah melanggar undang-undang penipuan dan perbuatan tidak menyenangkan. Bu Siti mending ngaku aja daripada antar di penjara. Iya, Siti. Mending kamu minta maaf deh. Tuh, minta maaf ke Pak Rian sama Bu Desi. Maafin saya. Maafin saya. Maafin saya, Pak Rian. Bu Desi. Saya gak mau dipenjara. Maafin saya. Maafin saya. Maafin saya. Maafin saya, Pak Rian. Bu Desi. Saya hilang. Saya gak mau dipenjara. Udah-udah, bangun Bu Siti. Kali ini, saya dan istri saya masih memaafkan Bu Siti. Tapi sekali lagi Bu Siti cari masalah sama keluarga saya tidak akan segan-segan untuk menjebloskan Bu Siti ke penjara. Makasih. Udah, sekarang kamu pergi aja deh. Saya muak lihat muka kamu, Siti. Iya, saya pergi. Alhamdulillah ya, Bu Siti udah mengakui kesalahannya dan dia juga udah minta maaf sama Bu Desi sama Pak Rian. Sekarang urusan sama Siti udah selesai ya, Pak. Makasih ya, Pak Ade, Pak Jeko. Oh, itu bukan tuh bocinya tuh. Ayo kita siap-siap ya. Oke, guys. Buruan. Nah, ini bocil nih. Cepat. Ayo, cepetan nih. Oke, gas, bocil. Gas. Gas. Kalian tahu belum? Si Dinda tuh katanya diculik. Ya Allah. Pasti si Api sama Pak Jeko sedih banget. Dinda, kamu di mana sih, Nak? Mas, sabar ya, Mas. Kita berdoa aja, semoga Dinda cepat ketemu. Mending kita lapor ke kantor polisi aja ya, Pak. Bro, terus mau kita apain anak ini? Masa kita mau tungguin terus kayak gini sih? Iya juga sih, enaknya kita apain anak ini? Atau belek? Terus muka kamu nih ee. Oh, nih ee. Dari tadi. Satu, dua, kamu suka sama Yana, tiga. Terus kamu suka sama Yana? Kamu gara jangan ngomong kayak gitu. Ya bener, Bek. Kita tadi gak mau salah. Tiga. Bukannya lawan, malah di mana-mana. Kamu lama bukan dilawan. Oh, kamu lama, Kak. Saya mau nikah. Tiga. Terus aku lawan, Om. Banyak kok bilang. Udah, Bu Siti, mending Bu Siti ngaku aja daripada di penjara. Pak Ade bilang, Bu Siti kamu minta maaf sekarang. Minta maaf sama Pak. Si Evan romantis banget ya, pacarnya mau tek ditemenin. Pre itu sebelum. Evan.